Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Dinis TV. Di video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mengeksplor keindahan alam di daerah Batang. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke pantai, pantai Secepit Indah yang masih asri alami dan belum banyak yang tahu. Sebenarnya udah banyak yang tahu, tapi mungkin lebih tepatnya itu tidak begitu diperhatikan. Soalnya dilihat dari jalannya saja sudah seperti ini. Seperti biasa saya membawa seekor teman, seorang teman. Aduh, yang datang jauh-jauh dari Bumi Ayu. Saya akan bersama-sama mengeksplor keindahan alam di Batang. Ini insya Allah kalau memang ini rame kita lanjut part 2. Oke? Ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip. Langsung kita mulai. Jom. Mau jalan-jalan ke pantai. Oke. Yo guys, peteng John. Kita udah di pantai guys. Ini namanya Pantai Secepit. Daerah masuknya mana ya? Denasri kalau nggak salah. Denasri Kabupaten Batang. Di sini salah satu pantai yang bisa dibilang masih alami guys, masih alami. Bisa dilihat di belakang saya ada penampakan. Di sini pantai termasuk masih alami, masih gratis. Kalau kita lihat di sepanjang pantai sini ke wetan ya, wetan timur, ke timur West. Ini kebanyakan sudah pada bayar guys, masuknya bayar, apa segala macam bayar. Kalau di sini di samping masih alami, pantainya juga cukup bersih dan yang jelas gratis. Jadi kita enak bersih di sini. Bersih apa anis. Bagi teman-teman yang mungkin dalam perjalanan dari Jakarta ke Semarang, silahkan mampir ke wisata-wisata. Di sini banyak sekali wisata-wisata dari mulai air terjun, kemudian pantai, dan masih banyak lagi guys. Baik di kota maupun di desa itu masih banyak sekali tempat-tempat wisata, pilihan-pilihan destinasi wisata. Salah satunya ini Pantai Secepit. Kalau pengen yang gratis ya di sini. Kalau pengen yang bayar ya yang lebih menarik ada Pantai Sigandu. Ada pantai Ujung Negoro dan masih banyak lagi pantai-pantai yang lain. Kalau buat Anda yang pengen berwisata di daerah pegunungan, air terjun, di sini juga banyak, ada Curug Sodong dan lain-lain. Silahkan mampir ke Batang. Ketika mampir silahkan jalan-jalan. Ayo kita berwisata ke Batang. Dadah. Di Pantai Secepit Indah Batang. Ini salah satu pantai yang masih alami, masih gratis. Kalau pantai-pantai yang lain udah dipungut biaya. Kalau di sini masih alami, masih gratis, jadi masih enak. Belum begitu viral. Kalau sudah viral biasanya itu orang kesini bayar, ini nggak bayar guys, gratis. Pemandangannya juga nggak kalah dengan pemandangan yang lain. Gimana mas bro? Seneng? Happy? Di Bumi nggak ada pantai mas bro ya? Ada. Adanya kali. Kali Keruh ya, Kali Keruh sama Kali Pemali. Banyak yang kuning-kuning pada gampang itu. Guys, itu di sana ada orang lagi nyari ngapain. Yuk kita samperin. Seluruh apa, Bos? Perajungan. Ono sih? Coba dulu, Bos. Ning kok nggon kok kene?
nek srintil, srintil cok akeh srintil. Srintil akeh. Mas. Aku pengen ngoreng srintil. Ih, oh. Nah, srintil ora kena panre. Heeh. Tapi koncoku gelem. Nggih, dapat rajungan. Ya, Mas, amit. Tak kira nggo timun nggo umpane kuwe. Ora sang ngundul. Oh, ngundul timun ah. Pak Lurah juga lihan. Aku biar gorengin serintil ini nih. Zaman untuk sekarung. Zaman ini mas. Nih dapat. Wih lumayan besar guys. Gue apa kepiting mas? Caranya biar sih? Kok iso? Apa ini nyemplung blok? Goblok. Waduh ke. Apa ini? Dibincis itu. Oh pantesan nih kono nono kue yo kerangka capit kepiting yo. Ini kita tadinya mau cari nemenin orang cari rajungan, lihat orang cari rajungan malah dapetin ginian guys tuh. Ini namanya kalau tempat sini namanya kuwuk. Enggak tahu kalau di sini namanya apa nih. Nih tuh. Ini biasa dijual di SD-SD, di sekolah-sekolah ini. Tuh. Banyak banget tuh. Kalau sore-sore begini banyak yang ini, guys. Tuh, tuh. Nih tuh. Kalau tempat kalian namanya apa, guys? Silahkan komen ya di bawah. Ini kalau jam-jam segini udah pada banyak banget yang keluar, guys. Kita lepasin aja, guys. Biar mereka hidup aman, damai, dan sejahtera di lautan lepas. Yuk kita rilis. Kita udah dapat banyak. Waktunya sekarang kita rilis, guys. Yuk, let's go. Ke pantai. Iya, yeah, silakan. Woi. Sama jalan. Wis. Yohan, balik. Apa itu, Bro? Gak usah mancing ya bro, tinggal ambil aja. Wah amis guys. Mantap. Sen. Bis. Ciao. Bih. Bangkai ikan. Ini sebenarnya kalau kita bawa pulang dimasak halal guys. Karena Rasulullah juga menghalalkan bangkai ikan. Kalau mau dibawa pulang nggak apa-apa, tapi buang aja kali ya. Perjalanan pulang dari pantai Secepit tadi mau perjalanan ke pantainya lupa nggak video, bukannya lupa sih, lebih tepatnya itu males. Oke guys, kita sedang pulang menuju rumah. Jalannya memang masya Allah guys, tapi semuanya terbayar ketika sudah sampai di sana. Betul Mas Hani? Oke. Oke. Aduh, jalannya morak marik guys. Halo Pemda, bagaimana kabarnya? Jalan menuju Secepit dari dulu masih seperti ini saja. Ketahuan karena siapa? Oh, tak ini rumah baik.
Waduh, jalannya masih begini aja guys, dari dulu, dari tahun ke tahun, dari saya bujang sampai saya punya anak wala deloro. Pemandangan hijau-hijau menyegarkan mata. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, ciptaannya Allah, oke, luar biasa. Bener Pak Rajon? Bener. Aduh, aduh, Masya Allah, Gusti. Sawah yang terhampar luas. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 5.18 guys, tapi masih cerah. Sebentar lagi menjelang maghrib. Oke, sampai situ dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah.